Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel saya. Nah, kali ini saya akan membagikan lagi video yang sangat bermanfaat. Ini saya dapat lampu Philips 40 watt. Nah, ini sangat besar ya. Noh. Besar banget ini. Dan untuk eh, apa sih namanya? Untuk dratnya juga ini pakai drat yang besar ya, bukan drat kecil. Oke, kita coba cek perbaikin apakah bisa diperbaikin lampu ini lampu segede ini ya segede gaban seperti ini ini ya karena di sini nggak muat tuh nggak muat di sini karena ini dratnya yang besar kita akan mencoba mengeceknya menggunakan colokan langsung tapi ingat ya kalian jangan mencobanya di rumah atau kalian kalau mau mencoba ya harus hati-hati Oke ini kita coba di sini nah, ya Oke ini nyala nah saya akan coba di sini Kalian kalau pengen nyoba harus hati-hati. Nah, saya nggak punya piting lampu yang besar, maka saya akan langsungkan seperti ini. Coba perhatikan. Yang penting eh, kalian harus hati-hati ya. Kalau mau nyoba, kalau mau kalian isolasi aja seperti ini. Tapi karena kelamaan, nggak apa-apa ya. Coba perhatikan. Intinya kalian harus safety dan hati-hati. Nah, seperti ini. Dan saya coba di sini, yang satu ke sini, dan yang satu ke bawah. Coba perhatikan. Oh ya, di sini ada percikan cuman lampunya tidak menyala. Oke, untuk lampunya tidak menyala. Oh, berarti fix ini lampu mati total. Oke, kita akan mencoba memperbaikinya. Oke, pertama kita bongkar terlebih dahulu di sini. Nah, untuk kebongkar ini saya menggunakan ini pisau atau kalian juga bisa menggunakan yang tipis-tipis aja ya. Kita jongkret di sini. Nah, coba perhatikan ini lampu Philips 40 watt ya. Coba perhatikan di sini. Ini untuk LED-nya sudah terlihat itu ada beberapa chip LED yang gosong ya. Nih, yang di atas aja udah kelihatan 1 2 3 4 5 ya. Ada 56 nih ada 6 chiplet yang sudah terlihat gosong. Berarti fix ini kemungkinan besar itu masalah ada di chiplet ya. Chipletnya pada putus atau gosong. Oke, untuk memastikannya, chiplet mana yang masih hidup dan yang sudah mati kita akan mengeceknya satu per satu, guys. Nah, ini ya untuk chiplet kalau dilihat dari garisnya sih ini ada tiga garis, berarti ini chiplet yang 9V. Oke, kita coba cek dulu untuk chipletnya. Dan ini andalannya alat untuk mengecek chiplet. Ini otomatis berapa pol aja bisa nanti ketahuan ya. Nanti di sini ada angkanya. Dan pembuatan alat ini juga cukup mudah sekali ya. Kalau kalian ingin membuat alat ini, silahkan klik video yang ini. Atau nanti klik aja linknya di deskripsi ya untuk pembuatan video ini. Untuk inputnya saya menggunakan casanape. Kalian juga bisa menggunakan power bank Nah, seperti ini, dan saya colokan ke sini. Coba perhatikan, nah, di sini nyala 12 volt ya. Nah, kita tinggal uh, cek aja satu persatu untuk chipletnya, mana yang masih hidup dan mana yang sudah mati. Dan kita tandain, jangan lupa ya. Oke, ini, coba perhatikan. Nah, ini mati, kita uh, balik aja posisinya, seperti ini. Nah, ini menyala. chiplet menyala dan di voltmeter digital meter kebaca 8 volt ya, coba perhatikan di sini. Ini kan 12 volt, coba perhatikan. Pas ini nyala. Ya, jadi 8,28 ya. Berarti ini led yang 9 volt, kita bulatkan aja jadi 9 ya. Ini led yang 9 volt. Oh, nyala. Ini juga menyala. Oke, saya cek dulu satu per satu untuk cipetnya ya. Nah ya, yang ini di sini terlihat nggak gosong, cuman setelah dicek ini mati. Jadi kenapa kita harus mengecek satu per satu? Jadinya seperti ini. kadang kadang yang terlihat secara kasat mata itu bagus, pas dicek dia mati ya. Nah, seperti ini kita tandain menggunakan spidol. Oke, jadi setelah dicek, ternyata banyak juga ya yang mati. Coba perhatikan, ini ya: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12, 13 setelah dicek ternyata ada 13 ciplet yang mati tadi yang gosong cuma ada berapa ya yang gosong itu sekitar ada 8 yang sisanya tuh masih kelihatan bagus tapi setelah dicek ternyata mati juga ya oke langkah selanjutnya kita uh, bukarin dulu untuk chipletnya pertama kita ngebongkar enggak kita panasin kita menggunakan ini aja menggunakan solder terlebih dahulu nanti untuk memasang chipnya baru kita e, menggunakan pemanas ya kita pertama pakai tang aja biar mudah tapi kalau kalian pengen lebih awet ini chipnya bisa diganti semuanya ya sudah seperti ini sudah kita kelupasin tinggal nanti kita lepas menggunakan solder ya pertama kita harus ngelepas ininya dulu ya PCB nya kita pisahkan dari pendingin ini Oke selanjutnya kita lepas PCB lampunya dari uh, aluminium pendingin ya ini ini lumayan uh, sulit karena untuk lemnya dia rapat oke pelan pelan aja supaya hasilnya bagus ini untuk ngelepas lemnya lumayan susah. Sebenarnya sih gampang kalau kita paksakan, tapi nantinya itu PCB-nya akan melengkung. Nah, kita usahakan supaya PCB-nya itu tidak melengkung. Makanya kita harus hati-hati. Oke, saya akan mencoba membantunya dengan menambahkan kayu putih di pinggiran ininya. Cepat tahu lebih mudah ya. Seperti ini saya coba teteskan kayu putih di sini. Oke, kita tunggu beberapa menit, sekitar 5 menit sampai kayu putihnya itu meresap. Nah, seperti ini perlahan-lahan aja. Oh, akhirnya bisa juga ya. Oh, ya. Jadi si PCB-nya enggak enggak melengkung, masih lurus. Cuman agak lama ya untuk um, melepasnya. Nah, kalau udah seperti ini kita lepas ininya kabelnya. Ingat jangan jangan sampai terbalik ya nanti memasangnya. Sini ada plus, di sini min berarti yang warna putih nanti ke plus lagi dan warna abu-abu ke min ya dan hasilnya seperti ini ya lurus enggak bengkok oh kalau kita paksa pasti ini tuh bengkok ke atas dan nanti pasti pasang lagi agak susah jelek hasilnya kalau seperti ini kan lurus noh bagus sekarang kita uh, ganti dulu untuk cipletnya, tapi pertama kita lepas-lepasin dulu untuk chiplet lamanya, ya. Kita tambahkan timah di sini. Terus kita diamkan dulu sampai uh, mudah untuk digeser. No, ya, sudah lepas. Nah, seperti ini setelah dicopotin untuk chiplet yang mati. Sekarang tinggal kita pasang aja chiplet barunya. Coba perhatikan di sini. Ya, rapi ya. Untuk sisa-sisa timahnya juga tidak ada. Kalau ingin lebih rapi lagi, kalian bisa membersihkan ini tuh menggunakan thinner agar lebih kinclong ya untuk area-areanya. Oke, sekarang tinggal kita pasang aja untuk chipletnya. Jadi ini untuk chipletnya ya. Ini harganya 1 pieces ini tuh seharga 300 rupiah. Ini chiplet yang 9 volt. Karena kan tadi setelah kita cek ini itu chiplet 9V. Jadi biar lebih awet kita harus menggantinya sesuai dengan PCC bawaannya. Jika kalian ingin beli ini, beli chiplet ini. Nanti linknya saya sertakan di deskripsi video ini. Oke sekarang tinggal kita pasang aja caranya cukup mudah sekali jadi yang perlu diperhatikan dalam memasangkan chipletnya nggak boleh terbalik ya karena di sini ada plus nya. nah coba perhatikan di PCB di PCB ada bagian kotak kecil dan ada bagian kotak besar ya ini kecil besar kecil besar jadi yang bagian kotak kecil adalah sebagai kutub positif dan yang kotak bagian besar adalah kutub negatif. Sama di chiplet juga sama di sini. Ada bagian kotak kecil dan ada bagian kotak besar ya. Jadi sama. Yang bagian kotak kecil adalah sebagai kutub positif dan yang kotak bagian besar adalah kutub negatif. Jadi kita tinggal masangnya sesuai ininya aja ya. Jadi yang besar ke besar, yang kecil ke kecil. Oke? Sekarang kita pasang. Untuk masangnya, biar memudahkan, saya menggunakan timah cair merek Onglai Fix Tool. Ini ini lebih mudah ya dalam pemasangan chiplet. Caranya seperti ini, cukup mudah sekali. Kalian ambil eh, timah cairnya seperti ini. Sedikit aja, kalau usah banyak-banyak. Nah ya. Terus taruh aja di sini. Nah, cuma segini aja, jangan banyak-banyak, karena kalau banyak-banyak malah jelek ya nantinya malah menggelembung. Nah, seperti ini, coba perhatikan untuk pemasangan timah cairnya. Ini masih dalam keadaan menyatu ya, atau antara plus menyatu, tapi nggak apa-apa. Nanti setelah dipanaskan ini akan terpisah, dan sekarang tinggal kita pasang untuk chipletnya. Nah tinggal kita tempelkan aja seperti ini Jangan sampai kebalik ya Ingat yang tadi saya bilang Besar ke besar, kecil ke kecil Nah seperti ini Oke seperti ini Nah, seperti ini. Coba perhatikan, ini belum dipanaskan, tapi ini enggak bakal jatuh ya. Tuh. Jadi, lednya nempel di PCB biarpun belum dipanaskan ya. Tuh. Oke, kita pasang dulu semuanya. Oke, ini sudah semua dipasangin split. Sekarang tinggal kita panasin, ya. Nah ini untuk pemanasnya. Untuk pemanas ini, jika kalian ingin membuatnya ada di sini ya, atau nanti kalian klik aja link di linknya di deskripsi video ini. Nanti saya sertakan ya. Ini karena nggak muat ya, kalau semua berarti perbagian aja. Pertama kita atasnya dulu, nanti baru bawahnya ya. Nah seperti ini. Coba perhatikan di LED-nya. Oke, okay, seperti ini. Coba perhatikan ya. Sudah dirapikan. Sekarang sudah eh, lurus dan rapi. Nah, sekarang tinggal kita dinginkan dulu baru kita pasang. Oke, okay, ini setelah dingin sekarang kita pasang kembali nah sebelumnya saya akan ngasih saran ini untuk membersihkan yang kotor-kotor ini biar biar kinclong seperti semula kalian bisa menggunakan thinner ya nah, ini kan kotor-kotor habis tadi kita panaskan dan habis disolder nih ini bisa hilang menggunakan thinner cuman saya lagi nggak punya thinner Oke sekarang kita pasang kembali nah ini untuk drivernya ya Ingat, masangnya jangan sampai kebalik ya, karena di sini tuh ada plus minnya. Jadi kan sebelum dibongkar itu yang warna putih adalah positif dan yang warna abu-abu adalah sebagai kutub negatif. Oke, seperti ini setelah diganti chipletnya ada sekitar 13 patah chiplet ya. Nah, sekarang kita cobain apakah ini bisa menyala. Yang tadinya itu tidak menyala ya. Ini lampu pilih 40 watt. Nah, ini enggak punya rat. D, masih sama yang ceknya menggunakan ini. Coba perhatikan. Ini tadinya itu mati. Setelah kita ganti chipletnya, coba perhatikan. Bismillahirrahmanirrahim nyala ya nyala terang banget oke saya lebih ini lebih aman saya akan isolasi terlebih dahulu ya nah seperti ini tadi dikasih isolasi kita cobain biar lebih safety ya coba perhatikan wow nyala terang penyaranya sangat terang guys silau saya tutup aja ini silau silau banget soalnya Oke, lampunya normal kembali setelah kita ganti cipetnya. Ini lampu Philips 40 watt seharga 250 ribuan lebih ya. Tadi saya cek di online itu sekitar 350, tapi ada juga yang ngejual 260. Nah, di sini kita cuma mengeluarkan 13 pcs ciplet, berarti sekitar 3.000 rupiah lebih. Jadi, lampu seharga ribu bisa kita perbaikin dengan harga 3.000. Oke, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen dan subscribe-nya. Mantap.